mahasiswa, kopi yang bernuansa bersatu sama alam ya. Pas banget kayaknya. Sekarang kita udah nyampe ke paling puncak. This is amazing place. Lebah Pakar Timur 2 nomor 7. Suara jangkrik-jangkrik, suara kodok, suara hati istri. Yes, lebih tepatnya bersahabat dengan alam itu merupakan sebuah ketenangan yang gak bisa diungkapi oleh kata-kata. Terus nanti ada orang lihat gini kan, terus tangannya gini. Siapa tahu ketemu jodoh guys. Oke, okay, welcome back to my YouTube channel, Freddy Frahman. Nah, satu lagi yang baru di Bandung adalah mercusuar yang baru. Mungkin selama ini orang taunya ada satu mercusuar, yaitu di Puncut, di Dago. Nah, sekarang mercusuarnya ada di Lebah Pakar Timur 2 nomor 7. Jadi, kalian bisa langsung aja ke sini kalau penasaran. Nah, hari ini gue mau coba nge-review spot foto atau spot mana aja yang asik banget buat kita nongkrong di situ. Nah, di sebelah sana juga udah ada buat anak-anak ya. Karena gua nggak ke tempat anak-anak, jadi gua mau coba mulai dari kopi bawah pohon. Nanti baru ke mercusuarnya. Kalau di sana berbayar tiket. Oke, di sini mungkin berbayar, tapi kita lihat nanti berapa. Let's go. Kita langsung aja ke atas ya. Tempat di mana kopi rumah pohon guys. Mumpung di Bandung, coba review satu tempat yang baru dan unik banget buat tongkrongan anak muda yang nggak akan bingung lagi untuk cari tempat tongkrong di Bandung. Ini ada sesuatu yang baru. Saat senja itu nikmatnya luar biasa. Berada di suasana suara jangkrik-jangkrik, suara kodok, suara hati istri, sama suara apa lagi ya? Suara rakyat. Enak banget ngopi senja. Ini salah satu tempat yang favorit juga. Bisa bareng teman-teman pastinya untuk mengubur sepi. Untuk mengubur diri dari sebuah kepenatan, wajib datang ke sini. Yes, lebih tepatnya bersahabat dengan alam itu merupakan sebuah ketenangan yang gak bisa diungkapi oleh kata-kata. Di Bandung, ini menjadi pilihan favorit gue. Let's go. Di sini ada tangga yang menurut gue unik dan keren banget. Di mercusuar Lebah Timur ini merupakan suasana di kopi bawah pohon. Let's go deh. Nah, ini uniknya di tempat ini, di setiap tangga ada dimana kita bisa nongkrong. Jadi menjadi sebuah sensasi ketika orang lewat, kita berada di tongkrongan tersebut. Keren banget. Contohnya kayak gini nih. Terus nanti ada orang lihat gini kan. Terus tangannya gini. Siapa tahu ketemu jodoh guys.
Jadi guys, untuk mencapai ke mercusuarnya, kita harus lewatin langkah ini dan 1, 2, 3 cara. Welcome to mercusuar. Oke, welcome to mercusuar. Ini tadi kita habis jalan-jalan dari bawah, parkiran bawah menuju topi bawah pohon. Sekarang kita sudah berada tepat di pintu masuknya mercusuar. Let's go. Oke, jadi ada tiket masuknya ya? Udah. Berapa harga tiket masuknya, Kak? 20.000 per orang. Oke, 20.000 per orang. Ini merupakan pengunjung di sini ya? Iya. Gimana, baru pertama apa dari mana? Baru pertama kali dan luar biasa sejuk dan berpengalaman. Yes. Spotnya itu bagus banget. Spot fotonya bos ya? Oke, karena memang di senja kayak gini enak menikmati kopi yang bernuansa bersatu sama alam ya? Pas banget kayaknya. Oke. Nikmatin. Ini sudah bisa kabar aja juga kan? Iya. Oke guys, kita coba sampai lantai 3. Lantai 3 itu apa? Puncak? Itu ada spot foto, Kak. Spot foto kastil mercusuar yang ini. Oke, jadi bisa kelihatan deh kastil ya. Oke, let's go. Tiket masuknya jangan sampai hilang. Tiket masuk jangan sampai hilang. Harga 20.000. Naik lift? Boleh naik lift, boleh naik tangga. Oke, kita naik tangga aja, guys. Different dari mercusuar yang gue pernah kesana, ini adalah mercusuar cafe and resto. Ini keren banget. Cobain kalau mau kesini. Oke, jadi sebenarnya bisa naik lift untuk ke lantai 1, 2, dan 3. Ini merupakan lantai satunya, kita bisa lihat guys, lantai satunya. Oke, sekarang kita coba naik tangga lagi ke lantai 2. Menuju puncak itu gak gampang. Let's go. Sekarang kita udah nyampe ke paling puncak. This amazing place. Amazing place. Nah, selesai sudah pertolongan kita pada hari ini di mercusuar bersama dengan kopi bawah pohon. Oke, untuk kalian semua jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Freddy Pramandi Mantap X Paten kali.